Pada mulanya, seluruhnya masih kosong, penuh dengan kehampaan. Namun tiba-tiba terjadilah chaos, kekacauan yang penuh ledakan. Melalui kekacauan inilah dari 30 angin bergabung menjadi satu, dan kemudian mengambil wujud dua pohon. Pohon yang pertama si Dumi-Dumi Langit, dan pohon yang kedua bernama Solambayo Ngaiu. Melalui Dumi-Dumi Langit sebagai pohon pertama, tumbuhlah dua kuntum bunga yang kemudian melahirkan Lature dan Behu Saite. Dari Lature berwujudlah dewa lainnya seperti Bahari, Afeha, dan Behu Soyo atau roh-roh merah. Dari Behu Saite berwujudlah dewa lainnya juga seperti Lafabua, Tuhan Raga, Wa'e, Nadaogia atau roh-roh jahat. Melalui Solambayo Ngaiu sebagai pohon yang kedua, tumbuhlah tiga kuntum bunga yang kemudian melahirkan Tuhaluluo, Sile Moliwaliwa Silehede, dan pohon Toraa. Dari Tuhaluluo berwujudlah dewa lainnya seperti Baliu. Untuk diketahui, Tuhaluluo dikenal juga sebagai Bara Siluluo dan Lowalangi. Sile Moliwaliwa Silehede memiliki kisah lain. Kuntum bunga kedua ini berkembang dan bertumbuh dibantu oleh Lowalangi, yang kemudian melahirkan manusia yang tidak bergerak dan tidak bersuara, atau dalam bahasa Nias, Sile Moliwaliwa Silehede. Namun sayang, pada akhirnya ia tidak bertahan hidup dan meninggal. Sedangkan pohon Toraa melahirkan manusia. Melalui pohon Toraa, manusia ada dan dilahirkan ke dunia. Adapun manusia yang lahir dari pohon Toraa, yaitu Tuhan Ilelenangi. Lowalangi memberi hidup kepadanya. Lowalangi memberi jiwa kepadanya. Sehingga ia bisa hidup. Dari sosok manusia inilah semua manusia di bumi berasal. Dari Tuhan Ilelenangi kemudian lahirlah Barahemu. Dari Barahemu lahir daripadanya Gumbia. Dari Gumbia lahir Haumegia. Dan dari Haumegia padanya lahir Tuha Berje Solo. Dari Tuha Berje Solo memiliki dua keturunan, yaitu Baratahia dan Lowe. Pertama Baratahia lahir daripadanya Tuha Garotua Jawa. Dari Tuha Garotua Jawa lahir Ere Fugiu Hola Hola. Dari Ere Fugiu melahirlah Sibegai. Dan dari Sibegai lahirlah Ndrunru Tane yang memiliki dua keturunan, yaitu Falarei dan Hulu. Kedua, Lowe lahirlah daripadanya Tuha Golumbanua. Dari Tuha Golumbanua lahirlah Tarewe Nauma. Dari Tarewe lahirlah Hulu Megia. Dari Hulu Megia lahirlah Mangemohi. Dari Mangemohi lahirlah Sirao yang memiliki 9 orang putra, dan salah satu dari keturunannya menciptakan dunia. Adapun anaknya adalah Bauwadane, Lakindre, Loumewena, Geze, Langi Saraanaa, Hiawalangi, Lahari Sofusekara, Huluhada, dan Daili. Demikianlah asal muasal dunia dan umat manusia di Tanuniha. Mite ini diambil dari tulisan misionaris Hendrik Sanderman yang disalin oleh Elio Modigliani. Di channel kami ada banyak ilustrasi. Kami tidak bisa menampilkan foto maupun video original karena pembahasan kami adalah pembahasan di masa lalu, dan perlu diingat di masa lalu belum ada kamera dan alat perekam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yahoo!